Cuba adik-adik lihat visual ini. Tentu kita berasa sedih apabila melihat renungan jauh warga emas ini. Ya, dia kesepian dalam usia tua. Apakah tanggungjawab kita terhadap warga tua? Warga tua ingin disayangi anak-anak dan anggota masyarakat. Ibu bapa ingin dibawa melancong oleh anak-anak. Warga tua ingin dilawati oleh anak cucu. Apakah yang mesti kita lakukan untuk mengurangkan kesepian mereka? Bagus, adik-adik. Adik-adik sudah melihat visual dan ayat-ayat yang berkaitan warga tua tadi. Jika adik-adik perhatikan ayat-ayat tadi, dapatkah adik-adik kesan kata kerja yang terdapat dalam ayat tersebut? Betul, adik-adik. Kata kerja itu ialah disayangi, dibawa dan dilawati. Perkataan-perkataan tersebut ialah golongan kata kerja pasif. Jadi, tajuk kita pada hari ini ialah kata kerja pasif. Sekarang, mari kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja pasif itu. Untuk memahami kata kerja pasif, kita kena ingat semula pelajaran kita tentang kata kerja aktif, transitif, kerana kedua-dua kata kerja tersebut ada kaitannya. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terdapat dalam ayat pasif. Ayat pasif ialah ayat yang memberikan penekanan atau keutamaan kepada objek. Objek menjadi subjek ayat. Sebagai contoh, bapa membawa nenek bersiar-siar di tepi pantai. Bapa ialah pelaku yang menjadi subjek ayat dalam ayat aktif. Membawa ialah kata kerja aktif transitif. Nenek ialah objek. Kita lihat pula ayat pasif yang menjadikan objek sebagai subjek ayat. Nenek dibawa oleh bapa bersiar-siar di tepi pantai. Nenek ialah objek yang menjadi subjek ayat dalam ayat pasif. Dibawa ialah kata kerja pasif. Bapa ialah pelaku atau pembuat. Berdasarkan dua contoh ayat, tentu adik-adik sudah memahami konsep kata kerja pasif. Tahniah! Kata kerja pasif ini menerima awalan di, ber, ter, apitan ke, an, perkataan kena dan bentuk kata dasar. Kata kerja pasif atau KKP boleh dibahagikan kepada 7 jenis. Kata kerja pasif, diri pertama, diri kedua, perkataan kena, awalan di dan pelaku orang ketiga, awalan ber, awalan ter, apitan ke, an. Contoh-contohnya, kata kerja pasif diri pertama, cerita itu saya tulis. Kata kerja pasif kedua, sampah itu awak kutip. Kata kerja pasif orang ketiga berawalan di, halaman rumah disapu oleh adik. Kata kerja pasif awalan ber, baju bapa sudah berlipat. Kata kerja pasif awalan ter, buku-buku sudah tersusun. Kata kerja pasif perkataan kena, warga tua kena berehat. Kata kerja pasif apitan ke, an, mereka keletihan. Perkataan yang digelapkan ialah kata kerja pasif. Cuba adik-adik cari lagi perkataan
daripada golongan kata kerja pasif. Bagus, adik-adik. Berapa perkataan yang adik-adik dapat? 10? Oh, bagusnya. Adik-adik memang bijak. Sekarang, mari kita perhatikan ayat contoh bagi setiap jenis kata kerja pasif tersebut. Kata kerja pasif diri pertama tanpa imbuhan. Nenek saya bantu. Saya ialah kata ganti diri pertama. Kata kerja pasif yang menggunakan awalan di untuk pelaku orang ketiga. Kata nama am dan kata nama khas. Rumah nenek dibersihkan oleh mereka. Warga tua dihormati oleh orang muda. Rumput ditebas oleh Ubaidul. Kata kerja pasif berawalan ber. Rumput sudah bertebas. Dahan pokok sudah bercantas. Kata kerja pasif berawalan ter. Batu besar itu terangkat olehnya. Pakaian Datuk sudah tersusun di dalam almari. Kata kerja pasif dengan perkataan kena. Murid-murid yang enggan bersenam kena denda. Kata kerja pasif dengan apitan ke-an. Mereka kehujanan. Kata kerja pasif diri kedua tanpa imbuhan. Bola awak tendang. Awak ialah kata ganti diri kedua. Adik-adik, perkataan yang digelapkan ialah kata kerja pasif. Bagi memantapkan pemahaman adik-adik tentang kata kerja pasif, mari kita teliti ayat-ayat ini. Kemudian, bandingkan penggunaan kata kerja pasif dalam ayat pasif dan penggunaan kata kerja aktif transitif dalam ayat aktif. Kata kerja aktif transitif dalam ayat aktif. Cikgu menyuruh murid-murid bersenam. Kata kerja pasif dalam ayat pasif. Murid-murid disuruh bersenam oleh cikgu. Tukang kebun menebas rumput. Rumput ditebas oleh tukang kebun. Cikgu menyusun aktiviti gotong royong. Aktiviti gotong royong disusun oleh cikgu. Perkataan yang digelapkan ialah kata kerja yang digunakan dalam ayat aktif dan ayat pasif. Untuk memantapkan pemahaman adik-adik, cuba adik-adik bina ayat daripada kata kerja pasif ini. Kena kawal, keletihan, berlipat, teringat, saya tonton, kamu ambil, dihadiahkan. Ha, sudah siap? Oh, cepatnya. Syabas adik-adik, cekap berfikir. Mari kita deklamasikan sajak ini. Sambil bersajak, adik-adik diminta supaya mengesan kata kerja pasif yang terdapat dalam sajak berjudul Kemarau Hati. Sudah bersedia? Baiklah. Dari sudut mata yang sayu, mengerti aku akan sepi hatinya. Lantas, dirinya ku hampiri, tanganku digenggam erat. Manik-manik kaca di kolam matanya, senyuman terukir di bibirnya yang lesu. Wajahnya ku usap, tangannya ku pimpin, jalan damai kami susuri, mengisi kosong lubuk hatinya. Usai dirinya ku bahagiakan yang sedetik cuma, hatiku berkata, esok, lusa, bagaimana? Warga tua usah dipersia, usah diri dihujani titis-titis sepi. Syabas! Adik-adik berjaya mengesan dan mencatat kata kerja pasif dalam sajak tersebut.
Saat perpisahan kita pada kali ini sudah pun tiba. Sebelum berpisah, Kak Kiki hendak membawa adik-adik melawat Tok Mat melalui cerita ini. Sambil mendengar cerita, pilih perkataan sesuai untuk melengkapkan cerita tersebut. Ditinggalkan, keseorangan, dihiraukan, diawasi, dilanda, tertanggung, dibantu, tersedia, dibawa, diajari, berbasuh, dijaga. Tok Mat keseorangan dalam sakibaki usia yang ada. Dia ditinggalkan oleh ahli keluarga yang sudah berpindah ke alam baka. Hidupnya dilanda kemarau seperti kolam yang kering pada musim kemarau panjang. Selera makannya semakin berkurangan meskipun makanan sudah tersedia di hadapannya. Kebersihan diri sudah tidak dihiraukan lagi. Walaupun ada pakaian sudah berbasuh, Tok Mat kelihatan berat hati untuk menukar pakaian. Mujo ada insan yang mengambil berat keadaan hidupnya. Tok Mat dibantu dalam semua aspek. Dia diajari supaya berlapang dada dan menerima ujian Tuhan. Kehidupannya dijaga dan diawasi dengan baik. Sering juga Tok Mat dibawa ke masjid untuk solat berjemaah dan mengikuti majlis ilmu. Kini, ujian itu tertanggung olehnya. Demikianlah tadi kisah hidup Tok Mat adik-adik. Setakat ini pertemuan kita. Jumpa lagi.